Hai Phil. Gimana Zre? Ah ini dah, udah subuh Fel. Kita harus upload. Astaga, berapa jam lagi Fel? Iya. Nah, gue mau ajak. Gue mau ajak lo gini Fel ya. Gue mau ajak lo record untuk lo nantangin gue build apa yang di pikiran lo. Habis itu gue build dalam 2 menit. Satu build 2 menit. 2 menit doang. Yes, that's right. Oke, lu mau berapa tema? 5 tema. Jadi satu build. Oke. Anjir. Oke. Gua gimana cara bisa nge-build 2 menit anjir? Ya, bukan lu, gua yang build. Santai. Iya, masa lu. Ah, iya, santai lah. Ya, lu gimana? Yaudah, Bang, aku challenge, kan, Bang. Kan aku kan kuli. Astri, kuli abadi. Kuli abadi. Ini paling gini, Sre. Buat tema pertama ya. Tema pertama apa nih? Kayaknya coba lu build ini deh. Apa ya? Pohon deh. Nah, coba pohon. Pohon. Oke. Harusnya jadi kasih simpel aja dulu. Jadi, okay. Pertama tuh gua boleh kumpulin bahan-bahannya dulu. Jadi, waktu bahan-bahannya di-lock. Mau gua yang stopwatch? Boleh. Oke, gua kita stopwatch nih. Oke. Ini guys ya. Kita kumpulin barang. Sre. Yo. Oke, jadi gua start sekarang atau gimana? Lu udah siap belum? Start. Let's go. Oke, 1 2 3 and start. Go. Nah, dari sekarang Sre. Wow. Oke. Okay. Si Asep bisa speedrun Minecraft, gua speedrun build mau apa lu? Oke. Oke. Ini baru 10 detik udah jadi kayak gini. Rada GG Gaming. Oke, itu jadi rantai-rantainya. Jadi ini pohonnya dia rada ngelingker ke sana gitu, Fel. Kayak pohon bonsai gitu, Fel. Oke. Oke. Nah, di sini kalau udah sampai sini tuh enaknya kita pakai spruce. Mantap, Zre. Oke, nih kalian lihatlah kekuatan kuli. Zre, ini waktu udah 40 detik, Zre. Udah 45 detik, Zre. 45 ayo, detik. Zre. Masih 45 detik. Wow, 1 menit tiba-tiba. Wow, luar biasa. Saya tidak expect segitu cepat kawan-kawan ya. Anyway, kita tinggal tambahin daunnya aja. Sudah, Zre. Zre, ini 1 menit 15 detik, Zre. Ini lu lihat di kanan gue yang ngapain, Zre. Oke. Okay. Gue lagi ikutan nge-build. Gue rada mau coba juga. Si Marvel jadi kuli confirm? Jadi kuli confirm? Hello? Zre, ini udah 1 menit 30 detik, Zre. Oke, 30 detik lagi. Bisa. Santai. Masih ken lah. Ini kenapa daun gua ke-connect ke orang goblok di sini? Oke. Kita 1 menit 40 detik lagi, Zre. Oke, bisa. Oke, tadi ya gua rencana mau kasih ini, Vel, kayak batu-batuan dan yang lain-lain, bahkan ekstra-ekstra aja. Cuman, Zre. Hai. Napa tadi apa? Mau tambahin apa? Mau tambahin ekstra-ekstra batu-batuan, cuman enggak jadi gitu. Dah, beda gua udah selesai. Astaga. Oh, oke, waktu tinggal 5 detik lagi sih, Zre. Jujur aja. Tapi Zre, hai. Ini pohon gua Zre. Woo. Rada burik, rada bisa kelihatan perfect. punya gua jujur aja rada jelek. Ini kalau gua ya, kalau gua mau benerin, dia tuh kayak gini nih. Harusnya begini. Apa diapain? Harusnya di sini lebih tipis dia. Jadi bagian sini nih. Ini kalau dibenerin ya, jadinya begini nih. Something like Okay. Alright. Ya punya gua sampah rada enggak apa-apa. Rada bukan builder. Rada bukan. Looking Gucci buat bikin pohon 2 menit. Lihat tuh Zre. Punya gua Zre. Wow. Rada amazing ya Zre. Rada amazing, lumayan. Cuman biasa lah ya kalau orang-orang baru nge-build tuh akarnya selalu begini, enggak tahu kenapa. Bulat gitu. Oke, next tema. Tema selanjutnya apa deh? Tema keduanya. Tema kedua. Rada mikir dulu. Oh, gua tahu Zre. Apa? Gua pernah pakai ini build di build battle dulu. Kapal. Kapal. Yes, kapal Zre. Oke ya, kapal ya. Menarik. Yes, Zre. Gua kumpulin barang-barangnya gua dulu, sabar yang gua butuhkan. Oke, Bang. 1 2 3 go and go. Gak apa-apa. Ya gue udah jadi, Bang. Ya gue tau lu mau taruh kapal doang kan. Ayo, Bang. Semangat, Bang. Ya, Bang. Cuman 2 menit, Bang. Bang Azre pasti bisa, Bang Azre. Let's go. Jelas pasti bisa lah. Ya kali seorang kuli tidak bisa membuat kapal dalam 2 menit. Seorang kuli mah pasti tidak bisa. Ini jangan expect bagus-bagus ya guys dari gue ya.
2 menit guys. Kurang. Cuman gua di sini mau tunjukin ini, Vel. Mau tunjukin bahwa lo possible buat build secepat itu. Oke. Jadi orang-orang tuh enggak ini loh guys, enggak takut gitu kalau nge-build itu, waduh lama nih build-nya. Anjay. Oke, Bang. Ini waktunya udah, coba gua cek dulu. Waktunya udah nyentuh 1 menit Zre, rada udah nyentuh 1 menit Zre. Apakah Azre bisa menyelesaikannya? Kita lihat, Bung. Gampang kita kok. Lihat saudara-saudara. Gampang, guys, ya. Kita tinggal tambahin wall-nya kita. This is our wall and this is our like trap door. Mungkin di sini kita ganti pakai anvil. Oke. Terus kita pakai fence gate di sini. Oke. Dark fence gate. Sama gini nih. Oke. Nah, keren juga. Udah berapa menit? 15 detik lagi, Zre. 15 detik lagi. Let's go, Zre. Ini build-nya. 2 menit dong. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ekor. Jadi kapal, Zre. Build yang lebih bagus adalah ini. Kalau tak. Nih ya guys, again guys, gue mau tunjukin lagi. Kalau misalkan gue mau perbaikin, sebenarnya ini kalau ada lebih ada banyak waktu, gue bisa tambahin begini sebenarnya, dan lebih tambahin begini. Jadi kalau kata temen gue, bikin kapal itu banyakin tali pasti jadi keren. Banyakin tali gitu. Literally banyakin tali. Tuh, kalau kasih tali jadinya lebih. Berarti tali kesini juga boleh dong, Bang? Nggak, Fel. Nggak boleh gitu. Kenapa, Bang? Kan tali, Bang. Arahnya nggak begitu. Nah, next. Oke, next. Next itu adalah... Oh, gini. Lu inget nggak lu pernah bikin konten ini? Apa? Yang bikin pedang legendaris Pagi M. Oh, ya. Benar, bisa. Nah, sekarang gue mau coba lu bikin pedang dalam 2 menit. Oke, pedang ya. Okay, tunggu, yes, gue mikir guys, mikir pedang ya kita. Pedang dalam 2 menit, Zre. Apakah kita bisa, kawan? Intinya pedang dalam 2 menit, Zre. Apakah Azreelon sudah siap? Sudah siap, Bang. Atau 2, 3, and go, Zre. Let's go, bikin pedang. Oke. Ini pedangnya jadi kayak kita kasih motif-motif dikit kali ya. Nah di sini kita buat pegangannya. Ulala. Ingat guys, jangan expect bagus-bagus amat. Cuman 2 menit. Tapi udah bagus anjir. Ada orang build-nya 2 menit. Orang cuma 2 menit, jangan harap bagus-bagus. Udah 47 detik. Right, berapa? Basically bahkan di Hypixel aja lebih lama waktunya, Zre. Iya, bahkan ya. Ini gua udah nyusahin ya. Udah nyusahin diri, makin nyusahin diri kalau di Hypixel, ini makin nyusahin diri di sini sih. Ini udah 1 menit, Zre. Tinggal 1 menit lagi. Oh, ya udah berarti gua bisa nyantai kalau udah 1 menit. Kita tinggal tambah-tambahin detail aja. Ada guys, kalau udah kayak gini mah easy peasy lemon squeezy. Oh shit, gue rada salah guys, rada salah, pegangannya rada kepedekan. Tunggu, kita tambahin kayak semacam wall gitu mungkin. Waktu tinggal 20 detik dari sekarang. Wah, 20 detik lagi kah? Unexpectedly pedang, gue bisa buatnya cepet. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Pedang. Yeay, pedang. Tuh guys, pedangnya guys ya. Bikinnya 2 menit. 2 menit guys, kalian bisa buat, bisa langsung bisa buat pedang begini walaupun rada ngasal guys. Anyway, kalau tadi gua mau benerin, gua mau taruhnya begini nih. Tadinya lebih bagus begini soalnya, biar transisinya lebih smooth. Anyway, okay. Pedang. Oke. Next-nya adalah apa nih? Apa? Ini mungkin rada lebih ribet, Zre. Karena dari tadi gue ngasih build-nya yang kayak simple-simple gitu. Pohon, kapal, pedang. Huh? Ini lebih kompleks. 2 menit bikin rumah, Zre. What? Oke. Bikin rumah, oke. Okay. Oke, okay, kita bikin rumah ya. Ini bahannya dah itu. Kita kumpulin. Apakah Antum sudah siap? Let's go. Siap.
Satu, dua, tiga, empat, lima, go. Oke, kita putusin ini lima. Oke, kita begini. Kita buat square dulu guys, karena kotak adalah hidup, kehidupan dari sebuah segala bentuk. Enggak lah, canda guys. Kita lihat si Azrealon. Kita harus cepet-cepet. Let's go. Literally guys, gua speedrun banget ini guys ya. Gua nggak tahu nih apakah gua bisa. Jangan expect bagus-bagus. Intinya ini jadi rumah guys. Pasti bisa. Ayo Zre, semangat Zre. Iya, rada semangat gua. Ini bakal rada ribet, jujur aja. Tapi gua yakin lu pasti bisa. Bisa sih bisa, Val. Cuman rada bisa gila dikit. Anjir. Lu expect gua build apaan kayak gini? Hey. Bisa Zre, ayo Zre, ayo Zre. Oh my god. Yakin. Zre. Hah? Waktu sudah berjalan. Tinggal 45 detik lagi Zre. What? Wah ini impossible sih, ini impossible sih. Udah. Zre, bikinnya simple aja Zre. Rada. Ini udah simple ini, hey. Orang atapnya kotak aja Zre. Ayo Zre, ini atap masih dibentuk sama Zre. Gua gak bisa cuy. Stay with my principle. Gak boleh aneh-aneh tinggal ngebuild. Ya udah Zre, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetek. Gak kabur. Ya kayaknya gua ternyata rada gagal ya guys ya di challenge ini ya guys. Rumah Dajjal. Rumah Dajjal. Anyway guys, walaupun waktu udah habis, gua kelarin dulu biar kalian bisa lihat. Jadinya itu sebenarnya biar mereka bisa lihat betapa jeleknya build gua dibandingkan seperti biasa-biasanya. Menarik. Aduh si dewanya datang guys. Ada si dewa. Tunggu. Oke, Val, ya kira-kira ya beginilah ya rumahnya. Walaupun rada burik, cuman ya udahlah ya. Gini Zre. Apa? Ini kan sisi-sisinya kan gak ada ini ya kan? Ah. Gua mau pakai teknik skill. Apa itu kok? Pro apa namanya? Ya rada lupa Siti. Nah, udah. Nah, ini guys, jadi rumah itu jadi seperti ini gitu. Ya rada dominate, rada impossible ya ternyata buat rumah ya guys ya. Maksudnya rumah kayak gini sih, kalau rumah kotak ya juga bisa guys dominate. Oke. Okay? Oke, Val. Kali ini okay. Gua mau apa lagi nih? Mau bikin apa lagi nih? Gua juga ini sih Zre, ini rada interesting juga nih Zre. Apa? Kayaknya bakal rada ribet, tapi gua juga enggak tahu. Kita coba aja, langsung coba bikin naga Zre. Bro, seriusan aja bikin naga? Naga Zre, bisa ga Zre bikin naga? Oke, kita coba ya guys ya. Bikin naga. Cuman gue bikinnya patung naga aja kali ya guys ya. Kan gak dispesifikasi naga apa. Oke. Oke, kita buat. Oke, Val. Udah nih, Val. Bahan-bahannya nih, Val. Oke, siap. Siap. Ini bakal rada ribet, tapi ini rada ribet. 3, 2, 1, and go. Nih, jujur ya, rada ribet. Bikin, soalnya awal-awalnya naga itu selalu... Kita bikin kakinya dulu nih ya. Pertama, terus habis itu udah sampai badannya ini udah gampang nih guys. Literally tinggal bikin garis dong. Bikin garis begini. Oke, kita nggak mau terlalu wasting time di ekornya banget. Kita langsung ke badannya. Wow, langsung badannya guys. Seh. Nih Val. Mana. Nih Val, let go. Bah. Ini jujur lebih gede dari ekspektasi gue Zre. Iya. Karena waktu sudah 40-50 detik Zre. Yoi santai. Oke. Maksudnya naga itu ada sayapnya Zre. Jangan lupa Zre. Iya, jangan lupa ada sayap ya guys ya. Jangan lupa namanya ada sayap. Naga gak ada sayap ntar bukan naga guys. Nih guys ya, kita bikin kayak gini. Ingat guys, jangan expect bagus-bagus. Karena ini buildnya 2 menit doang. Kita lihat ini Zre, jujur ah. Zre tinggal 30 detik lagi Zre. Bro, oke. Keburu lagi Zre. Keburu-buruin lah. Ya guys ya, sayapnya rada rata. 8. Hai. 7, hai. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini naga atau naga? Naga ceking. Ini naga atau ikan teri, guys.
Terus emang kepala gini doang maksudnya atau gimana ini kepala? Ya harusnya sih nggak begini ya, harusnya kayak lebih gede gitu, lebih serem harusnya. Aduh, ini naga atau naga guys? Ini kenapa kayak gini? Kenapa? Udah biarin kayak gitulah. Ya udahlah Zre. Oke dah. Well. Dan ya, iya Zre. Ya. Wow. Wow, sayapnya. Yeah. Sniper ada suram. Zre, tangannya mana Zre? Iya, tangannya jadi harusnya ada di sini. harusnya dia kayak ada di sini. Ya udahlah ya. Astaga, naga. Naganya rada suram, guys. Rada suram. Rada ceking tapi gak apa-apa. Ya udah. Buildnya jelek banget. Oke guys, jadi itu aja guys videonya untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Thank you banget Marvel ya, udah nge-challenge gue yang aneh-aneh. Oke. Anyway guys, see you guys next time. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. See you guys next time. Bye-bye. By the way, nanti gue ada di kontennya Marvel juga. Oke, okay, yes.